Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Cindy Jihan. Nah, jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah minyak zaitun. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah body scrub. Kalau misal kalian gak ada body scrub kayak punya aku yang Scarlett, kalian bisa gunain merek Shinsui atau Purbasari, pokoknya sepunyanya kalian aja. Terus habis itu di sini aku bakal langsung aja kasih untuk takarannya ya. Jadi untuk takarannya tuh sebenarnya secukupnya aja. Jadi kayak untuk lulurnya tuh 2 banding 1 gitu loh. Jadi untuk lulurnya 2 dan zaitunnya 1. Jadi kayak misal aku gunain lulurnya itu 2 sendok dan aku gunain minyak zaitunnya tuh 1 sendok dan aku gunain takaran sendok teh ya. Nah, jadi habis itu kita aduk kedua bahan ini secara merata. Jadi ini tuh cara paling gampang dan ampuh dan praktis juga, nggak terlalu ribet untuk mencerahkan kulit. Dan ini juga murah meriah juga untuk bahan-bahannya. Jadi biasanya tuh di rumah tuh ada nyediain zaitun gitu kan buat pijet. Nah, jadi ini tuh bisa juga digunakan gitu. Nah, untuk lulur biasanya di rumah-rumah tuh juga ada gitu loh guys, kayak entah punya kakak kayak gitu. Nah, kalau misal kalian gak ada lulur yang kayak aku, kalian bisa gunain merek Shinsui atau Purbasari. Biasanya tuh yang paling murah Purbasari guys, harganya cuma 5 ribuan. Jadi bener-bener ini tuh murah meriah semuanya gitu loh untuk bahan-bahannya. Jadi kita laburin seluruh kulit yang mau kita cerahin kayak gini. Jadi di sini aku tuh gunainnya di tangan sama di kaki, sengaja cuma di situ. Jadi nggak aku gunain di muka karena ini kan digosok-gosok gitu ya, dan kalau lulur itu terlalu kayak kasar gitu loh, karena ada scrub-scrubnya gitu buat mengangkat sel-sel kulit mati dan daki-daki kotoran gitu. Jadi kalau ditaruh di muka aku, karena muka aku tuh udah lumayan tipis juga, nanti bakalan sakit gitu loh guys. Tapi kalau di tangan sama di kaki, aku nggak ngerasa kesakitan gitu. Cuman ini juga nggak sakit kok, cuman kayak kegesek-gesek gitu aja sih teman-teman. Nah, jadi kayak di scrub gitu loh. Jadi nggak sakit juga, cuman kan ada buliran-bulirannya gitu kan. Jadi kayak ngerasa ada gesekan-gesekannya gitu loh, teman-teman. Nah, jadi di sini aku laburin semuanya ke tangan. Jadi untuk laburinnya tuh kayak merata ke seluruh kulit yang mau dicerahin gitu. Habis itu kalau udah di laburin semuanya, kita tunggu sampai kering kira-kira 10-15 menitan. Habis itu baru kita scrub lagi, kita gosok-gosok, baru kita bilas. Jadi nge-scrubnya itu setelah dia kering ya guys. Jadi jangan di sini kita langsung scrub tuh, jangan. Pokoknya di sini kita gosok-gosok aja, kayak dilaburin ke seluruh kulit biar dia tuh merata, biar dia tuh kayak mengangkat sel-sel kulit mati dulu gitu loh guys. Nanti pas digosok-gosok biar kayak tinggal keangkat gitu. Nah, jadi di sini aku gunain di tangan sama di kaki. Biasanya kalau skrapan kayak gini aku tuh biasanya 3 kali tuh udah cukup. Jadi jangan setiap hari, karena ini kan dia kegosok-gosok gitu ya guys, ke scrub gitu ya guys. Jadi jangan digunakan keseringan juga. Terus tadi udah aku keringin selama 15 menit. Habis itu baru deh di sini kita gosok-gosok. Nah, kayak gini. Nanti daki-dakinya tuh kayak keangkat gitu loh, teman-teman. Nah, kalau misalkan aku kayak sibuk banget, nggak sempet gunain ini 3 kali seminggu, aku tuh biasanya gunain 1 minggu sekali aja. Itu juga udah cukup sih, teman-teman. Jadi kayak biar daki-dakinya tuh rontok kayak gitu. Seenggaknya 1 minggu sekali kita luluran, biar bener-bener keangkat gitu. Tapi kalau dicampur sama minyak zaitun, dia nggak terlalu sakit, karena kan zaitun tuh lembab banget ya. Jadi kayak pas banget gitu loh takarannya, dia nggak sakit juga. Dan itu teman-teman, apa, nggak sakit juga, dan dia juga bisa untuk mencerahkannya sama gitu. Jadi lebih lembab juga kalau kita tambahin zaitun. Sebenarnya kalau lulurnya aja tuh juga bisa, cuman aku lebih seneng gunain zaitun karena dia lebih lembab maksimal dan gak sakit juga dan cerah gitu loh. Jadi fungsinya sendiri sama aja, teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan zaitun.
biar kulit aku tambah lembab kayak gitu dan lebih mudah pas digosok-gosok gitu loh teman-teman. Yang penting kuncinya kita setelah dilaburin ke seluruh kulit, terus kita keringin 15 menit, habis itu baru kita scrub kayak gini, kita gosok-gosok sampai benar-benar keangkat semuanya daki-dakinya. Keangkat semuanya. Ini kan di sini dia belang banget ya teman-teman, karena di sini aku tuh gunain jepit terus. Terus habis itu baru deh nanti kalau udah benar-benar bersih baru kita bilas. Nah, kalau bilas nanti digosok-gosok pakai air gitu, bisa gunain sabun, bisa enggak gunain sabun itu juga enggak apa-apa guys. Tapi biasanya aku enggak gunain sabun juga biar dia tuh lebih lembabnya tuh maksimal. Jadi tangan tuh halus banget kalau habis di scrub kayak gini guys. Nanti kalau kalian gunain ini, kalian bisa rasain sendiri betapa bagusnya kulit setelah menggunakan body scrub luluran kayak gini ditambah minyak zaitun. Ini aku tahu cara ini gara-gara temen aku, dia tuh putih banget guys. Ternyata dia tuh gunain cara kayak gini, dia rajin banget buat scrub-an seminggu 3 kali. Bener-bener mantep banget sih. Nah, jadi kita juga harus ikutin cara dia untuk mencerahkan kulit ya teman-teman. Di sini aku scrubin semuanya. Terus jangan lupa juga kalau kalian keluar rumah, kalian tuh gunain hand body atau body lotion biar kulit kalian tuh terjaga juga dari paparan sinar matahari. Jadi jangan kalian gunain ini aja. Terus di sini dia udah aku bilas, hasilnya sendiri kayak gini. Ini lembab banget sih teman-teman, kelihatan banget ini belangnya udah agak memudar gitu. Jadi jangan kalian gunain ini aja ya, kalian harus gunain hand body atau sunblock juga pas keluar rumah biar terlindungi dari paparan sinar matahari. Kalau kalian nggak gunain hand body atau sunblock, nanti kayak percuma gitu loh guys, kita bakalan belang lagi. Jadi harus benar-benar maksimal menjaga kulit dan merawat kulit teman-teman. Nah, kayak gini ini benar-benar lembab banget dan dia lebih cerahan gitu. Nah, ini benar-benar halus banget sih, aku seneng banget. Nah, seperti itu aja videonya. Wassalamualaikum.